Oke teman-teman, pencinta bulu tangkis, berikut hasil hari pertama babak 32 besar turnamen Spine Master 2023 Super 300. Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Hasil babak 32 besar hari pertama dari ganda putra Indonesia unggulan kelima Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana menang 2-1 atas Supak Jomko Kitinupong Kadren asal Thailand dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-15. Sedangkan hasil dari ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto kalah rubber set dari ganda putri Thailand dengan skor 27-25, 13-21, dan 13-21. Dan berikut jadwal lanjutan babak 32 besar hari pertama. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi unggulan ke-7 peringkat 18 dunia akan berhadapan dengan ganda putri Cina Taipei Su Yaching Lin Wanqing peringkat 38 dunia, head-to-head 1-0. Pertandingan ke-13 di lapangan 1, ganda putra Indonesia Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, peringkat 21 dunia, versus ganda putra Jepang Keiichiro Matsui Yoshinori Takeuchi, head-to-head 2-0 untuk unggulan ganda putra Indonesia. Pertandingan ke-14 di lapangan 1, ganda putra unggulan keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin akan berhadapan dengan pemenang dari kualifikasi 4. Pertandingan ke-14 di lapangan 4, ganda putri Indonesia, Melcia Trias, Puspitasari, dan Rahel Arisa Ros, peringkat 55 dunia, akan berhadapan dengan ganda putri Amerika Serikat, Francesca Corbett dan Alison Lee, head-to-head 0-1. Dan di pertandingan 15 di lapangan 1, ganda putra nomor 1 dunia Fajar Alfian Rian Ardianto akan berhadapan dengan pemenang dari kualifikasi 2.